Kabar soal Brigadir J diancam dibunuh sebelum tewas ditembak mencuat ke publik. Kabar tersebut juga dibenarkan oleh kuasa hukum keluarga almarhum Kamarudin Simanjuntak. Lantas apakah pihak yang mengancam akan membunuh Brigadir J sebelum terjadi insiden penembakan? Kamarudin Simanjuntak menduga ada sekelompok orang yang iri kepada Brigadir J. Ia mendapatkan informasi tersebut dari kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak. Brigadir J menurut Kamarudin curhat kepada kekasihnya bahwa dirinya bakal dibunuh pada Kamis 7 Juli 2022. Almarhum merasa hidupnya tak tenang setelah ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Dalam komunikasi tersebut, Brigadir J juga berpamitan kepada kekasihnya. Brigadir J bahkan meminta kekasihnya tersebut untuk mencari pria lain sebagai penggantinya. Sang kekasih kemudian bertanya siapa yang mengancam akan membunuh Brigadir J, sekuat lama atau baru? Brigadir J lantas menjawab sekuat lama. Namun Kamarudin tak menjelaskan soal siapa yang dimaksud sekuat lama dan begitu juga siapa yang dimaksud sekuat baru tersebut. Meski demikian, Kamarudin mengaku pernah mewawancarai Vera dan bertanya apakah Brigadir J memiliki masalah dengan sekuat lama itu.